ternyata aku berbakat juga jadi magician. Jadi kok Bishar kalah? Yaudah, kasihan ya mereka. Sekarang karena aku udah kenyang, udah makan, udah enak, kita iniin lagi ya, kita gerakin lagi. Coba jalanin, ada yang aneh nggak sih? Kalian nggak nyadar aku ada di sini? Tadi saya di sini kan? Oh. Hebat nggak? Hebat nggak? Hebat ya? Kekuatan apa ini? Sesuatu. Yaudah kita main lagi. Wah, nah Weekenders, kan kita udah nyobain gamesnya tadi. Sekarang kita mau ngeliat-ngeliat, ini nih hanbok, kotak hanbok ya. Ini sebenarnya banyak kayak gini, apa aja sih Min Junshi? Setiap pakaian, termasuk sepatu dan busana-busana seperti ini, ada namanya, dan penggunaannya beda tergantung musim dan acara. Oh gitu, keren banget ya lihat The Weeknders. Jadi kayak ada topi-topi gitu. Di sini tuh sebenarnya udah ada penjelasannya. Jadi misalkan get topi dikenakan laki-laki saat pergi keluar atau mengadakan upacara ritual. Terus pakai handuknya. Ada tata caranya ya. Wah, keren banget, berarti aku bisa coba dong. Iya. Boleh ya? Oh, boleh. Oke, okay, thank you ya Min Junshi. Aku mau pilih-pilih dulu. Oke, Weeknders, sekarang aku bakal pilih handbook yang paling cocok buat aku biar aku jadi cantik ala Korea seutuhnya. Aku udah pakai hanbok, gimana, cocok gak? Udah kayak orang Korea kah? Sudah 100% menjadi orang Korea ya sepertinya, lihat deh. Keren banget, sumpah aku suka banget, lucu. Tadi aku ngaca kayak bener-bener kayak princess Korea. Terus di sini aku juga pakai kayak bando gitu. Jadi ini bando sebenarnya untuk anak perempuan Korea, dibuat dari kain segi empat yang udah disulam. Lucu banget ya, parah deh. Aku pengen deh, kalau boleh sih aku bakal bawa pulang, tapi nggak tahu ketahuan apa enggak. Tapi thank you banget loh Weeknders sudah ngikutin aku hari ini, seharian ini benar-benar full episode Korea. Pecinta-pecinta K-pop, mana suaranya? Oke, okay, thank you banget. Kita udah makan barbecue, Korean grill, terus habis itu udah makan mie Korea, jajangmyeon. Terus udah makan dessert Korea. Terima kasih udah nontonin aku. Semoga kalian senang. Dan jangan lupa kalau misalkan Weeknders belum mampu ke Korea atau belum punya waktu untuk ke Korea, kalian bisa langsung ke sini ke Korean Cultural Center di SCBD atau cobain makanan-makanan Korea yang tadi aku cobain. Oke, okay? See you next week Weeknders. Bye-bye.